Pelatih Timnas U23 Turkmenistan terkejut melihat kemenangan telak Timnas Indonesia atas Taiwan dengan skor 9-0. Timnas Indonesia U23 menang telak 9-0 atas Taiwan pada pertandingan pertama grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Sabtu 9 September. Gol-gol Timnas Indonesia U23 dicetak melalui gol Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Hoki Caraka. Kemenangan besar yang diraih Asuhan Sintayong nampaknya langsung direspon pelatih Turkmenistan yang notabene akan menjadi lawan Timnas Indonesia selanjutnya. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 melawan Timnas Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 12 September mendatang, pelatih Timnas U23 Turkmenistan mengungkapkan kejutan dan pengakuan setelah menyaksikan Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dengan skor telak 9-0. Dalam pernyataannya, pelatih tersebut menyampaikan hal berikut. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia atas kemenangan luar biasa mereka melawan Taiwan. Skor 9-0 adalah pencapaian yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menyerang. Kami tentu saja mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang sangat berbakat, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Kami akan berusaha keras untuk memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia nanti. Pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi tim kami, dan kami akan menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Semoga kita dapat menyajikan pertandingan yang kompetitif dan memuaskan bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Komentar pelatih Timnas U23 Turkmenistan ini mencerminkan sikap fair play dan penghargaan atas kualitas sepak bola yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pertandingan antara kedua tim diharapkan akan menjadi tontonan menarik dan kompetitif dalam kualifikasi Piala Asia U23. Dan bagaimana tanggapan kalian?